Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama bertemu pada bulan Ramadan yang mulia ini sekali lagi. Semoga segala amalan dan ibadah yang kita lakukan pada bulan ini akan diterima oleh Allah, insya-Allah. Amin. Pada hari ini saya akan berbincang tentang etika dan adab ketika kita berkomunikasi antara satu sama yang lain di wadah media sosial. Saya akan mulakan dengan berkongsi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Yang bermaksud, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, dan ikutilah dan iringilah perkara-perkara yang tidak baik dengan yang baik, tamhuha, nescaya ia akan dapat menghapuskannya, insya-Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang mulia dan terpuji, insya-Allah. Maka komunikasi kita bersama orang-orang lain di wadah media sosial sebenarnya tidak banyak perbezaannya apabila kita berkomunikasi dengan orang lain secara bersekemuka. Hanya harus kita lebih prihatin kerana kadangkala jari ini lebih cepat untuk menaik daripada lidah untuk berkata ataupun untuk mindah kita untuk memikirkan sama ada apa yang kita akan menulis ini akan mendatangkan manfaat ataupun yang sebaliknya. Di dalam hal ini kita harus mengambil perspektif daripada dua belah pihak. Pertama adalah sebagai seorang yang menulis di media sosial, yang mengeluarkan pandangan, pendapat, menonjolkan gambar-gambar dan sebagainya. Lagi satu perspektif pula adalah sebagai seorang yang membaca pendapat-pendapat dan apa yang telah diposkan oleh teman-teman kita. Sebagai contohnya, daripada perspektif orang yang ingin menyampaikan sesuatu, haruslah kita berfikir terlebih dahulu dan bermuhasabah sama ada perkara yang akan kita sampaikan ini akan mendatangkan manfaat ataupun tidak. Dan apabila dibaca oleh orang lain, adakah mereka akan mendapatkan kebaikan daripadanya? Dan apabila mereka berkongsikan maklumat tersebut, adakah anda juga akan mendapat manfaat dan pahala daripadanya? Dan sebaliknya, daripada perspektif seorang yang membaca sesuatu, adakah apabila anda membaca perkara itu dan anda merasakan perlunya untuk memberikan komen yang konstruktif, yang mendatangkan faedah dan kebaikan bagi mereka-mereka yang membaca komen anda, maka sekali lagi harus berfikir dengan baik, dengan teliti, jaga dengan baik perkataan-perkataan yang anda akan gunakan, menggunakan pendekatan yang penuh hikmah dan sebagainya. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, janganlah kita terlalu sangat menggunakan emosi apabila ingin menyampaikan sesuatu, berkongsi sesuatu ataupun memberikan komen di dalam satu perdebatan yang sedang berlangsung di salah satu wadah yang kita gunakan itu. Maka gunakanlah wadah-wadah ini sebagai suatu tempat di mana kita boleh menguatkan lagi silaturahim di antara kita dan teman-teman yang lain. Gunakanlah wadah ini sebagai satu tempat untuk kita berkongsikan ilmu yang telah kita pelajari, video yang baik yang baru kita saksikan dan tonton, ataupun artikel-artikel yang mendatangkan maklumat-maklumat yang baru untuk teman-teman kita mendapatkan faedah daripadanya juga. Dan jauhilah perkara-perkara yang boleh membuka aib orang lain, dan jauhi juga perkataan-perkataan yang kesat yang boleh mendatangkan kemarahan orang-orang yang membacanya. Dan sekiranya kita rasa perlu untuk menegur seseorang itu, seseorang teman itu, dengan apa yang mereka katakan atau apa yang mereka kongsikan di wadah ini, maka tegurlah dengan cara yang penuh hikmah, sama ada menegur mereka secara peribadi ataupun sekiranya kita rasa perlu untuk menegurnya di tempat yang umum, maka lakukanlah dengan cara yang baik, waktu yang terbaik dan dengan menggunakan perkataan-perkataan yang tidak akan mendatangkan aib kepada teman tersebut, insya-Allah. Maka dengan ini mudah-mudahan kita dapat membentuk sebuah peribadi yang lebih mulia dan lebih baik pada bulan Ramadan ini, dan menjauhi daripada segala pertengkaran yang tidak diingini dan juga permusuhan yang boleh berlaku di media sosial ini. Semoga Ramadan kali ini lebih baik dan lebih bermakna daripada Ramadan yang telah lalu, dan semoga kita dapat terus diberikan
kekuatan dan ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang muslim yang membawa manfaat kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.